Iftar. Pasien epilepsi boleh berpuasa. Bahkan menurut beberapa penelitian, beberapa jenis bangkitan epilepsi bisa menurun bangkitannya loh ketika menjalani puasa Ramadan. Oke, jadi bagi pasien epilepsi biar bisa aman berpuasa, yang paling penting adalah harus konsultasi dulu ya sama dokter yang menangani pasien tersebut. Karena kita perlu tahu dulu apakah memang epilepsinya sudah terkontrol, jenis obatnya seperti apa, jenis gejalanya seperti apa. Nah, tips lainnya, pasien epilepsi harus cukup tidur ya selama bulan Ramadan, minimal 6 jam sehari, sehingga bangkitannya tidak muncul akibat kurang tidur. Nah, semoga tips tersebut bermanfaat ya. Selamat berpuasa.